menyentuh berkenaan dengan pembangunan sikit. Belia dan pemerkasaan wanita dalam selek IT. Hal Kepala ini patas, tidak dapat menjauhkan daripada berkenaan dengan IT. Justeru kita melihat kepada dakwaan kebocoran data peribadi dalam web pengkalan data sebagaimana yang telah dilaporkan di negeri Pulau Pinang baru-baru ini patas, adanya keterisian sebanyak 630,000 data maklumat. Dan juga apakah pendirian Menteri Komunikasi Digital berkenaan dengan isu buli 3 TikTokers wanita yang mana menghadapi serangan maklumat peribadi, body shaming dan hal ini kita harap tidak menunjukkan kepada double standard walaupun mereka ini adalah TikTokers yang menyokong Perikatan Nasional. Isu TikTok. Hadirin dan hadirat sekalian, kita melihat kepada pembinaan. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Kepala patas tidak bagi laluan. Isu TikTok. Kita tanya isu TikTok. Sila duduk. Yang berhormat, kepala patas teruskan. Duduk. Tuan Yang Dipertua. Dia cakap apa? Eksploitasi wanita di media sosial apabila banyak iklan dilihat mengeksploitasi tubuh wanita dengan ayat-ayat berunsur lucah seksual. Dan juga kita melihat kepada laporan-laporan buli cyber di aplikasi media sosial TikTok yang menjelaskan, yang mendedahkan maklumat peribadi, komen-komen lucah yang menjijikkan serta izin body shaming. Justeru kita melihat isu-isu ini, apakah usaha-usaha kerajaan untuk mengekang perkara ini dan apakah sejauh mana hasil siasatan dan tindakan yang direkodkan Peraturan oleh Suruhanjaya Komunikasi Media Malaysia. Peraturan Dewan. Kita melihat kepada perkara yang seterusnya. Kepala Batas, Peraturan Dewan. Berikutan cadangan untuk... Yang Berhormat Kepala Batas, tunggu ada peraturan masyarakat. Peraturan 37/36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan. Dengar dulu Yang Berhormat, dengar dulu. Adalah disifatkan menghina majlis. Yang Berhormat Kepala Batas berbahas mengenai isu TikTok. Yang Berhormat sendiri pernah menggunakan TikTok untuk mengeluarkan perkataan-perkataan berbau perkauman. Buang masa, Speaker. Buang masa. Betul tidak? Betul buang tidak? Masa, buang masa. Jangan mengelirukan dewan. Celutuk orang kacau saja. Buang masa. Buang saya masa, minta. Tung minyak. Tak payah layan, Yang Berhormat. Teruskan, Kepala Batas. Kacau saja ni. Celutuk mau kacau saja, Yang Berhormat. Mau kacau saja. Saya minta jelasan. Terus, Kepala Batas. Cadangan ni. Kepala Batas. Segamat ada cadangan, Kepala Batas. Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk. Biar Yang Berhormat, Kepala Batas habiskan ucapan dia. Cadangan dari Segamat kepada Kepala Batas. Kepala Batas, segama ada cadangan ni. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua. Panas tak apa, tapi jangan koyak. Belum jawab lagi. Kepala Speaker. Kepala Batas. Berikutan terdapat Kepala Batas cadangan untuk mengubah waktu bermula persilahan pada jam 8 pagi. Yang koyak, saya siapa dia? Kepala Batas. Saya melihat kepada penilaian berikan semula perlu tidak... Sesiapa yang ingin rehat, sila keluar. Jangan bisik. Teruskan. Kepala Batas, segama ada cadangan. Ada yang cadangan baik, Kepala Batas. Tuan Yang Dipertua. Cadangan, bukan saya nak. Cadangan untuk mengubah waktu bermula persekolahan ke jam 8 pagi, saya melihat boleh kepada penilaian semula cadangan perlu dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan produktiviti dalam kalangan ibu bapa, guru dan juga pelajar. Kepala Patas. Tuntasnya. Maaf, Kepala Patas. Tuan Yang Dipertua. Hanya nak membantu sikit. Kepala Patas. Saya ingin mengambil kesempatan ini
untuk mengingatkan para menteri kerajaan bahawa kalian Speaker. Bertanggungjawab kepada semua rakyat Malaysia Speaker. Dan perlu Speaker. Bersikap adil Speaker. Peraturan. Tanpa peraturan. Ada sikap prejudis dan berat sebelah dengan menggunakan apparatus kerajaan untuk menekan rakyat yang tidak sehaluan dengan ideologi politik. Saya mohon izin sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan semua itu akan ditanya oleh Allah Taala. Selaras dengan lima asas rukun negara, kepala batas menjunjung kasih titah baginda Tuanku yang di-Pertuan Agong. Allahu Akbar. Dia tak bagi. Dia takut lari. Jelutonglah takut. Jangan sibuklah.